Initiating system 1. System 1 loaded. So guys, welcome back to Kaifa channel Bakery and Botany. Dan seperti biasa kita lanjutin lagi permainan investment kita Story of Season Friends of General Town. Dan seperti yang kalian ikutin kemarin, kita udah melewati fase yaitu festival kuda, dan sekarang kita mau festival memasak. Karena kemarin kita juga udah dikasih sama keluarganya Pupuri, kita dikasih boiled egg, jadi gue rasa bisa untuk bawa boiled egg itu ke tempat apa sih namanya festivalnya. Jadi ini kita beres-beresin dulu, kita beresin dulu ini semuanya. Bentar ya guys, gue ikan cara kasihnya gimana. Kalau misalnya kalian belum tahu cara buat dapetin pancingnya, kalian langsung aja pas hari cerah datang ke rumahnya si Zack itu di pantai. Kalian langsung aja ke sana terus masuk ke rumahnya di pas siang ya guys, sekitar jam 1 jam 2 gitu. Kalau misalnya kalian masih gak dapat juga, kalian boleh lihat video gue yang sebelumnya, itu udah ada pas gue rekam festival kuda. Itu gue sekalian juga ngambilin semua alat pancing gitu guys. Jadi kalau misalnya kalian mau tahu, jadi langsung aja ke sana. Ini gua panenin dulu ya, sebenarnya lumayan banyak. Oke, bag kita udah full, udah jam 8 juga. Gue jual-jualin dulu semuanya ya guys, biar dapat keuntungan. Oke, kita ntar bakalan dapat 2.000, sekitar 2.000-an gitu lah. Soalnya ini kita belum selesai panen gitu. Bakal lebih banyak lagi namanya. Dan ntar jam 10 kita langsung ke town hall aja ya guys, langsung kita ngikutin festivalnya gitu. Oke, panen udah selesai. Gua ambil dulu tumbuhan liar ya. Oh ya, buat kalian yang baru pertama kali lihat video gua, boleh tolong minta bantuannya buat tekan tombol subscribe, nyalain tombol lonceng, dan komen menurut kalian yang baru pertama kali datang gimana tentang video gua, tentang Keiko channel ini. Dan buat yang udah subscribe dan juga udah nyalain tombol loncengnya, gue terima kasih banget buat support kalian. Dan jangan lupa ikutin terus Keiko channel ya guys, dan jangan lupa komen, like, and share. Kalau misalnya kalian ada yang mau ditanyain, buat komen, atau ada yang menurut kalian lain harusnya begini nih, harusnya begitu, di boleh juga komen di bawah ya guys. Kita open untuk semua masukan. Kalau misalnya kalian juga main Harvest Moon ini, menurut kalian gimana tentang game remake Harvest Moon ini yang baru? Menurut gua sih bagus banget, secara visualnya juga keren ya. Masalah. Oke, udah jam 12. Ntar gua habis siram ini, kita langsung aja ke situ. Oke. Kita pergi dulu. Dia beda banget ya kalau lagi ada festival. Kalian bisa lihat di atasnya itu seperti ada apa sih namanya, kayak rambu-rambu gitu ya. Terus juga back soundnya juga berubah, kayak lebih soft, nggak berspring-springan. Tapi kalau misalnya dia nggak ada festival, dia nggak ada nada-nada kayak begini nih, keren banget.
Okay. Okay, festival masak guys. Seperti biasa ada Mayan. Ini siapa nih? Kok kayak kumbang gitu? Bon Vivant. Oh, beda ya guys. Kalau yang di Harvest Moon Deco Nature dia warnanya ungu dan yang ini lebih fancy gitu. Okay, Bon Vivant. Juri, gue rasa. Oh, ini si Carter. Ini pendeta ya, yang ada di gereja guys. Dia juga ikutan. Terus ada Dudley, seperti biasa ayahnya Siren, yang punya restoran di Mineral Town. Lalu Siren, anaknya. Lalu ada Sasha, mamanya Karen. Ya, tentu Karen. Yang ini siapa nih? Mana? Oh, ini cerewet banget, pusing gue kadang. Oh iya, yang ini ada si Goats. Okay. Ada si Zack juga. Lalu ada Lilian, namanya Pobri. Dan ada si Rick, kakaknya si Pobri. Dan ada Doctor. Okay. Pobri mana? Pobri gak ikut. Okay, baiklah. Mari kita coba aja ya guys. Talk. Oh yes. Oh really? Ada temanya guys. Ternyata nggak bisa ya. Bentar ya, gue coba pakai tangan. Yes. Kok gue nggak bawa ini ya? Berarti kita nggak bisa pakai telur. Telur dari Rick ya. Oke lah, kalau begitu mungkin next time guys. Karena ke rumah gue juga nggak ada dapur ya guys. Beda. Beda berarti sama Harvest Moon, Back to Nature, dan Blasto. Okay. Kita bisa mulai aja. No. Sit back, are you ready to judging to begin? Yes. Excellent. Okay. Mari mulai. Oh, dia masakannya minuman ya guys. Bukan makanan ya guys. Okay. Yeah, yum. Oh, yum. Good yum. Apa coba yum? Okay, next siram. Yum juga guys. Okay, berarti sama ya, kan sama papanya sama. Sama-sama yum tanda seru. Terus punya Lilia. Ini botol kosong apa nih maksudnya ya? Okay. Yum juga ya guys. Okay. Lucu ya, dia beda gitu. Next is mana? Okay. Okay. Dan gue penasaran sama botol hitam ini. Apa dia masih bisa bilang yum juga si Karen yang terkadang nggak bisa masak guys kalau kalian main Harvest Moon Back to Nature. Hahaha. What is this? I haven't the words. Oh, dia nggak ada kata-kata buat mendeskripsikan minuman yang baru saja dia minum guys. Okay, jadi pemenangnya adalah wih, siapa tuh? Lilia. Wih, keren nih mamanya Popuri. Menang, bos. Wih, kok langsung jadi gantung ya ini Bon Vivant-nya ya? Parah. Beda banget, beda banget. Langsung berubah ganteng. That was fun. It's about time I got back to work. So, okay, jadi kita udah selesai mengikuti festival memasaknya. Dan ya, gue salah sih, gue kira bisa ya bawa telurnya itu, ternyata nggak bisa ya guys. Okay, ini kemarin gue udah beli, yang kalian ikutin gue kemarin, video kemarin tuh gue udah beli kelinci. Okay, jadi gue dulu. Eh, kepencet makan, gengs. Maksudnya bukan mau makan lo gua. Oke, gua sekarang
ini dulu deh. Salah. Terus sebenarnya mau nanam ternik dulu, malah ke bawah ini. Kita tanam aja sekarang. Oh, salah ya. Bukan. Oke, itu dia. Alright. Dan di sini sepertinya kalian nggak perlu kayak gue gini, guys. Nanamnya kayak tidak pisah-pisah begini karena dia nggak ngaruh. Jadi tengahnya kalian gak usah bolongin juga nggak apa-apa. Kalau di harvest moon ya kan kalian harus bolongin tengahnya. Nah kalau di sini kalian nggak usah bolongin pun nggak apa-apa, guys. Jadi aman, sejahtera. Oke deh, gue siram-siram dulu ya, guys. Wah, dia kelelahan. Oke, stamina-nya juga 70-an. Jadi ya udah nggak begitu banyak lagi, guys. Ya, gue masih ada satu lahan nih, belum keisi. Boleh buat kan? Gue bisa, iya gue lupa ya. Soalnya masih ada, guys, jadi dia nggak bisa diisi dulu. Kecuali kalian kehabisan airnya, gitu. Ya, kita ambil-ambilin barangnya dulu, guys. Buat nambah-nambah duit lumayan. 20-30 gitu. Oke, gua ke pantai. Dan buat kalian yang mau tahu kenapa sih hatinya semuanya masih pada hitam, kok nggak ada yang berwarna ungu atau berwarna yang lainnya, kalian bisa lihat untuk bikin warnanya atau mau tahu mereka love-nya itu sama kita udah berapa sih sebenarnya. Oh, nggak ada di sini. Oke, di pantai hari ini pas festival nggak ada yang namanya tanaman, guys, jadi nggak bisa ditanam. Kalian bisa cek nanti, gua tunjukin caranya buat ngecekin parameter penduduk desa dan mengetahui tanggal lahir mereka, ya guys. Jadi kalian bisa kasih kado pas tanggal lahir mereka biar mereka makin akrab nih kalian. Oke, ini gua ambil dulu ya. Kalian tunggu sebentar ya, guys. Gua sebenarnya di sini lagi mau mengincar yang namanya si Jennifer. Karena kalau di Harvest Moon Big Planeter kan gak ada tuh si Jennifer. Nah, itu gue penasaran kalau sama Jennifer gimana sih? Yes. Gimana sih hasilnya? Oke. Seperti biasa, tidak ada apa-apa lagi. Kita langsung ke atas. Suara burung hantu sudah memanggil, guys. Ini udah jam 2.30 AM. Itu nggak ada setan ya di sini. Oke, cut it. Celam. Oh, air terjunnya, guys. Oke, udah jam 3.50 dan kita langsung aja balik ke rumah dan istirahat. Dan gue akan tunjukin ke kalian gimana cara cek parameter hati penduduk kota ke kalian dan cara cek tanggal lahir mereka. Oke, kita klik jurnal dulu, guys. Terus ini kan banyak pilihan nih. Nah, ini dari sini kalian pilih aja. Bentar ya, gue kemarin neken-neken di mana ya. Nah, ini dia nih. Tekan yang gambar sapi ini, terus kalian tekan residence. Nah, di sini kalian bisa lihat penduduk kota ke kalian gimana tuh. Kalau di gua itu Lilia udah poinnya 3, Popuri 3, Mugi 2, Saibara dan yang lain-lain. Ini kalau ada lambang kayak begini kita bisa tahu tanggal lahir dia dan kita bisa mengetahui juga kesukaan dia itu apa. Jadi ya nih seperti yang kalian lihat ya,
kelihatan semua kan. Di sini juga bisa ngecekin kalian punya peri tuh, peri kalian tuh suka nggak sama kalian tuh. Di gue sih baru beberapa, karena gue memang baru beberapa kasih mereka hadiah. Dan ini hewan juga bisa kalian lihat, ke ini gue punya kelinci, berpunya kelinci dan bulunya masih belum bisa di apa sih namanya, belum bisa dipanen, belum bisa digunting gitulah. Oke. Dan kita lanjut ke next day. Hari berikutnya, oh ternyata hujan guys. Jadi gue rasa gue ntar mau beli lagi lobak seperti berapa ya? 3 lagi lah. Buat terakhir penutupan di musim spring kali ini. Oke. Pas sekali gue punya air juga udah kosong guys, jadi hujan sangat membantu. Oke. Iya, kita punya madu di sini, ambil dulu. Dan punya grape, anggur. Oke. Lumayan banyak yang kita dapatkan. Comfort kita dapat sekitar 1000-an ya guys, karena ini kemarin festival, jadi kita punya apa sih namanya, kita punya hasil perkebunan kita belum dibeli atau belum dibayar sama si Zack guys. Kemarin gue dapat pearl di sini, jadi kalian kalau bisa cek-cekin aja, biasa suka ada barang-barang aneh di sekitaran kebun kita sendiri gitu guys. Oke, ini ya gue rasa udah bersih lah ya, gue punya kebon. Gue ke tempat si kelinci dulu. Dan menarik nih guys, di game ini kita bisa memberi makan secara langsung kayak gini, ting, hai, hey, nih, ya kan dia langsung seneng gitu guys. Jadi kalian bisa langsung memberi makan dari tangan kalian. Jadi kalau kalian udah beri makan dari tangan kalian, itu kalian nggak perlu lagi guys taruh makanan di situ. Bombazir. Ya itu. Bentar, ada email. New product at general store. Have too much stuff to carry. Get a bigger bag. It's really that simple. Iya, gue emang mau ke toko lu ya Jeff. Jadi tunggu aja. Banyak banget kalau saya di sini kalau nggak salah bisa bangun sesuatu guys. Dan kita ambilin barang dulu lah ya guys, sebentar. Oke, kalian bisa memancing juga di sini, memancing sangat mudah, sama lah mirip-mirip sama kayak Harvest Moon itu, cuman ya secara visual lebih baik. Oke, gue beli dulu. Welcome. Oke, ini gue beli 3 aja. Karena udah penutupan akhir ya guys. Oh, harganya 5.000 untuk sebuah tas besar. Oke, dan gue ke pantai buat ngambilin sesuatu dulu guys. Ntar ya, gue kasih hadiah dulu buat ini, si tuyul-tuyul kecil ini. Did you need something? Gue mau play together tapi mereka lagi party, gak usah lah ya. Gue kasih ini aja. Ya, sama-sama. Did you know? I heard that Kappa likes when you give them cucumber, but Kappa is weird and likes them raw. They're so much better cooked. Jadi ntar kita kasih Kappa bas, tapi kita udah nggak ada waktu. Never mind, gua salah pencet. Okay. Thank you, semuanya suka ya. Si Sunny ini agak berbeda. Ntar gue kasih tanaman sampah, lu gak mau lagi.
mana ini? Kok nggak bergerak sih? Oh. Oh. Aku udah pencetin dia loh. Aneh, ah. Udah. Udah kasih semuanya. Kita masuk ke dalam kalau ada klik. Oh, tentu saja ada klik. Jangan ham-ham nih buat lu. Sama-sama. Si Carter. Okay. I'm all ear. Ah, bless you. Once upon a time in a land not unlike our own, there was a normal family. The kind one would find anywhere. A father, mother, and their juvenile son all lived together in blissful harmony. One day, the mother succumbed to a virulent illness and suddenly passed away. As the grief-stricken father stood over his late wife, the little boy came up to him and asked, "What happened to mom?" The boy curious peered at his dearly departed mother. Unblinking face, the father, unsure what to say, desperately explained that she had fallen into a deep sleep. Upon hearing that, the boy was greatly troubled. He told his father, "Then please, Dad, use all my allowance and buy a big alarm clock to wake her up. What do you think of that?" That was when the father learned that the diluted words adults use to avoid speaking of death hold neither power over nor meaning to children. Think on that. I bid you a blessed day. Jadi memang orang tua suka, ya kan takut anaknya itu kan masih kecil dan nggak ngerti meninggal itu apa. Biasanya kan anak kecil kayak gitu kan. Jadi malah dia suruh beliin ini. Apa sih namanya? Beliin alarm yang gede buat bangunin mamanya bangun kembali. That's cute, but somehow a little bit gimana ya, agak-agak ngilu gitu. Kalau menurut gue ngilu sih. Baiklah, karena kita udah sampai di sini, kita ambil-ambilin dulu ya guys semuanya yang ada di sini, dan gue akan menambang sesuatu buat kita kumpulin. Oke, aku dapet lumber buat gua upgrade kembali tools gua, karena tools gua baru beberapa, baru satu sih, itu pakai banyak banget ya. Gua upgrade ke next level biar bisa ngumpulin atau pecahin barang-barang yang lebih keras. Ih, ada monyet. Okay, let's get back to the mine. Terus kita menabur benih. Okay, di sini buat ini dulu, cari sesuatu buat turun. Okay, dan gue udah dapet. Sepertinya gue kehilangan palu. Kayaknya gue upgrade palu ya. Gue lupa loh gue upgrade palu. Gue ambil palunya dulu ya guys, buat bisa melanjutkan pekerjaan. Tapi sebelum gue ngambilin palu, gue tanamin ini dulu. Satu, dua, tiga, done. Gua lupa kalau gua ada upgrade palu ya. Pikun nih sepertinya. Lu gua mau ngomong sama nih kakek. Do you need something? Hah? Palu gua mana anjir? Oh my god. Kok gak ada sih? Gua jadi bingung.
masih di sini? Masa iya sih? Tuh, ada lagi. Mungkin udah tutup ya, guys. Jadi dia... Oh iya, hari libur dia. Gua lupa ya, udah. Kalau begitu, kita balik tidur kembali. Yes, dan melewatin hari berikutnya. Dan yang kita dapat bisa kalian lihat di sini, crops-nya kita dapat 3.200 sekian. Dan kita dapat others-nya sekitar 600-an. Jadi total yang kita dapatkan adalah 3.876. Oke, hari cerah, guys. Dan hari ini gue berencana mau mengambil... mau mengambil palu gue yang ada di blacksmith yang gue lupa. Kalau gue sebenarnya ada mengupgrade palu. Aduh, kacau. Kacau bener. Nih, ada kuda gue ajakin ngobrol dulu. Bersihin rajin dengan gue. Dan siram-siram dulu, guys, biar subur dan biar tumbuh besar. Ntar ya, guys, siram-siram dulu. Ntar kita lihat, ambil palu. Habis ya. Jadi satu tegukan ini, satu canting air ini, kita cuma bisa menyirami sekitar 3 lahan, guys. Jadi nggak begitu banyak. Mungkin kalau di upgrade bisa lebih banyak, tapi gue lagi mencari duit. Jadi belum sempet-sempet upgrade ini penyiram airnya. Jadi apa adanya dulu, guys, segini-segini dulu. Oke. Udah jam 10 dan gue rasa udah bisa kita untuk ambil apa namanya, penyiram tanaman kita. Ambilin dulu dan kita menuju ke sana. Dapat, guys. Gak ada, gue gak ada lagi. Bentar, gue buy tools aja deh. Kita ada kelinci, jadi kita harus beli ini dulu. Dan kita beli milkers. Siapa tahu ada rezeki kan, kita bisa untuk membeli sesuatu. Wow, ini mau bikin ini aja butuh luar biasa. Itu buat nanti kalau kita udah masuk di winter. Dan yang seperti kalian lihat, gue udah ambil palunya. Dan video kali ini gue rasa cukup sampai di sini dulu, guys. Dan I'll see you on the next video. Gue Kenny. Bye, gamers.